Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial ya bagaimana cara membuat undangan ya, undangan tahlil dengan menggunakan mesin fotokopi Kyocera ya. Saya punya mesin fotokopi Kyocera ya M2040 ya. Oke, langsung saja ya. Nah, ini settingannya sudah siap ya, tinggal ngeprint ya. Settingannya sudah siap, tinggal ngeprint. Kita ngeprint, di sini print. Kita pilih print preview. Nah, di sini kita pilih setting lagi, setting. Terus general. Nah, kita pilih yang ini. Kalau Kyocera kan ada Kyocera ini iOS MD. Nah, kita yang pilih ini dan KX. Terus kita ukurannya prevent. Nah, ini untuk defaultnya letter ya, kita ganti ke folio ya. Folio. Nah, ini pick size nya juga kita ke folio. Folio. Nah, kita oke. Nah, sudah kita print preview. Oke. Nah, di sini karena kita saya mau 25, kita ketik 25. Copies apply. Oke. Kita kembali lagi untuk kelihatan ya. General. Nah, ini yang curan pack ya. Curan pack 1 file tadi. Kalau yang ini kan ada 25 tadi ya. Sudah tadi setting general ya. Nah, kalau yang ini kan ada halaman 1 dan halaman 2. Ini saya halaman 1 saja. Apply. Oke. Nah, kita tinggal print. Untuk Kyocera ini sangat cepat ya. 1 menit sekitar 40-an. Nah, ini penampakannya. Lalu kita tinggal klik oke, print. Nah, di sini akan nyambung Kyocera-nya. Nah, dia dudududut. Nah, wait. Nah, dia jalan. Ya, kelihatan. Jadi saya menggunakan M3-nya ya. Ini M3, ini kaset. Kasetnya saya buat yang di sini ya. Ukuran A4. Kalau yang M3-nya saya buat ukuran folio. Enaknya mesin fotokopi Kyocera seperti ini. Bisa buat print. Jadi kalau print printer seperti Epson itu kan agak lama ya. Nah, kalau ini yang cepat. Nah, ini hasilnya. Nah, oke, seperti itu. Tutorial bagaimana cara print undangan ya menggunakan mesin fotokopi Kyocera M2040DN.